Latihan perdana persiapan Piala Davis 2018 diselenggarakan di Tennis Court Hotel Sultan Residence Jakarta Senin Pagi. Dari hasil seleksi nasional pada pekan kedua bulan Desember 2017, terpilih lima petenis tanah air yang mewakili Indonesia pada perhelatan Piala Davis 2018. Di hari pertama, David Agung Susanto, Antoni Susanto, dan Justin Barki masih absen. Latihan baru diikuti oleh M. Rifki Fitriadi dan M. Altaf Daifullah. Sebagai pelatih untuk tim Piala Davis Indonesia adalah Dedi Prasetyo yang sudah berpengalaman di tenis nasional. Menjadi fokus pertama Dedi adalah teknik para pemain muda yang harus diperbaiki. Yang harus diperbaiki ini terutama nomor satu balance, keseimbangan tubuhnya. Mereka mukul miring-miring-miring kaki depannya diangkat, itu balance, kemudian timing. Ya. Mereka timingnya sering terutama kalau dalam tekanan, under pressure, playing under pressure, timingnya sering salah karena langkahnya, karena langkahnya yang mesti dibetulkan. <tuh> kemudian yang ketiga, uh, racket movementnya, mereka banyak mukul bola ke atas, jadi bolanya sering off center, jadi racket face control. Yang menjadi lawan Indonesia nanti adalah Filipina. Diakui M. Alta, Filipina adalah tim kuat yang harus diantisipasi dengan baik. Ya, Filipin sih setahu saya pemainnya bagus-bagus ya semuanya. Bisa ada yang saingannya Kristo, ada mungkin kalau ada satu pemain dobelnya namanya Trit Huey itu kan pernah masuk semi dobel. Nah, itu bagus banget, Terus saya tahu yang namanya Alcantara itu juga bagus. Ya, kita coba yang terbaiknya aja. Dedi Prasetyo akan menggembleng anak asuhnya dengan materi latihan mempertajam teknik dan taktik di minggu kedua. Selanjutnya minggu ketiga dan keempat, petenis tanah air ini akan diberikan materi, match simulation dan match training sebelum turun di Piala Davis Februari mendatang. Rinintaniken, Haris Setiawan, Kompas TV, Jakarta.